Halo semuanya, balik lagi di Aba News. Nah, hari kita mau dengerin beberapa informasi mengenai kegiatan yang ada di Abalove MT Haryono Square. Pertama-tama kita mau infoin mengenai donor darah yang minggu lalu sudah kita lakukan. Telah terkumpul sebanyak 63 kantung darah. Dan kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua yang telah berpartisipasi. Bagi yang belum dan yang gagal kemarin, yuk kita sama-sama jaga kesehatan kita lagi supaya kita bisa donorin darah kita di periode berikutnya. Informasi berikutnya mengenai SPK. Yang pertama, SPK Umum 1 dan 2 akan mengadakan kelas perkenalan di minggu depan. Sedangkan kelas perdananya akan diadakan pada tanggal 29 September. Yang berikutnya mengenai SPK RO dan Digen. SPK RO akan diadakan seperti biasa jam 11.30 di ruang deseni, dan SPK Digen akan diadakan jam 9.30 di ruang komunitas. Shalom Bapak Ibu, melihat perkembangan juga dengan cara menghubungi asyir di masing-masing ibadah. Nah, hari ini juga kami mau menyambut bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang baru pertama kali hadir di Abalove MT Haryono Square. Kami ucapkan selamat datang, dan jangan lupa setelah selesai ibadah hari ini jangan langsung pulang, karena ada tim kami yang akan menghampiri Anda untuk menjelaskan seputar tentang gereja ini, juga tentang komsel. Nah, sekian aja pengumuman kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.